Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada minggu ni kita akan teruskan lagi kita punya sesi pembelajaran iaitu bab yang berkaitan dengan geografi kawasan dunia. So, dalam bab 8, okey, dalam bab 8 kita akan tengok tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Dan dalam bab 9 kita akan tengok sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi dunia. Baik, sepintas lalu yang mana pelajar-pelajar harus tahu dalam geografi kawasan ni dia merangkumi ataupun dengan istilah lain mengkaji dengan lebih luas lagi tentang ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar bagi kawasan-kawasan yang berbeza di dunia. Okay. Murid juga dapat mempelajari sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi dunia. Okey, kita akan tengoklah nanti. Baik, ini adalah tajuk yang akan kita pelajari dalam bab 8 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Dan sedikit permulaan yang mana kita akan kenali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas. Bagaimana keadaan di gurun panas, ada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Begitu juga hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Dan anda juga nanti boleh menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan tersebut dan hidupan liar yang wujud di kawasan yang dinyatakan. Dan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut. Baik. Ni contoh yang mana kawasan di Gurun Mojave iaitu di Joshua Tree National Park. Kalau kita tengok gambar ni pun sepintas lalu menunjukkan ini adalah kawasan yang sangat kering. Dia ada tumbuh-tumbuhan rumput-rumput dan sebagainya. Dan juga tumbuh-tumbuhan juga adalah sangat jarang. Okey, apa yang anda akan pelajari dalam bab ini adalah dapat mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti mana yang kita maklum tadilah. Okey, di hutan-hutan yang kita sebut tadi, empat jenis hutan di dunia yang akan kita pelajari. Kemudian menjelaskan melalui contoh ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta dapat merumuskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, sedikit info. Hari Hidupan Liar Sedunia ataupun World Wildlife Day disambut pada 3 Mac setiap tahun untuk meraikan dan memupuk kesedaran tentang hidupan liar di dunia. Okey, maknanya bulan 3 lah, bulan yang kita apa? Bulan sekarang lah. Okey, pada 3 Mac lepas. Okey, ni sepintas lalu peta dunia menunjukkan yang mana kawasan yang keemasan ni. Okey, ini adalah kawasan hutan konifer, kawasan yang sejuk kawasan yang sejuk. Kemudian hutan kawasan hutan daun luruh sederhana yang berwarna kelabu ni, okey. Di hemisfera utara ada, di hemisfera selatan pun ada sedikitlah. Okey. Kemudian kawasan hutan monsun tropika, okey, yang hijau ni monsun tropika, dan yang kekuningan sedikit ni ini adalah kawasan gurun panas. Okey, tadilah contoh gurun Mojave tadi. Okey. Dan kedua yang ni ciri-ciri tumbuhan dan hidupan liar di kawasan hutan. Kemudian kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kepentingan ni kalau kita sempat kita akan teruskan dalam fasa satu ni. Kalau tak sempat kita akan pecahkan kepada dua bab lah dalam bab 8 ni, fasa 1 dan juga fasa 2. Baik, kita bagi satu per satu iaitu 8.1 tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, yang pertama sekali yang kita nak tengok di sini adalah berkaitan dengan kawasan gurun panas. Okey, yang pertama sekali adalah gurun panas yang mana kawasan gurun panas ni meliputi di kawasan Gurun Ta, okey, ini Gurun Ta, kemudian Gurun Arab, okey, Gurun Iran, Gurun Sahara, kemudian Gurun Besar Australia, okey, Gurun Kalahari,
Okey, yang atas ni gurun Mojave tadi yang ada gambar tadi, dan yang ni adalah gurun Atacama. Okey. Kita nak tengok sedikit info berkaitan dengan gurun ni. Masa tingkatan 2 kita dah belajar berkaitan dengan iklim. Okey. Kalau di kawasan gurun ni, kita dapat tengok yang mana kalau suhu tu, suhu musim panas boleh mencecah sehingga 32 hingga 36 darjah Celsius. Yang tu musim panas. Kalau musim sejuk, sederhana sejuk dan boleh turun sehingga 16 darjah Celsius. So, dekat sini menunjukkan bahawa sebelah siang, okey, sebelah siang suhu adalah sangat tinggi, manakala sebelah malam suhu akan turun dengan ketara. Okey, menunjukkan julat suhu tahunan adalah sangat besar, iaitu 17 hingga 20 darjah Celsius. Okey. Sedikit maklumat ataupun untuk orang kata apa, ingat kembali yang mana di kawasan gurun ni pada waktu siang cuaca boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Okey, oleh kerana ni faktor penting ni, oleh kerana kekurangan litupan awan. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, yang menyebabkan pancaran cahaya matahari turun terus sampai ke permukaan bumi. So menyebabkan permukaan bumi memang akan terasa sangat panas dia punya bahang lah, bahang matahari ni. Baik, kemudian pada waktu malam, okey, pada waktu malam orang kata apa, sejuk lah. Oleh kerana suhu turun sehingga 5 darjah Celsius kerana langit tidak berawan. Okey, faktor kat sini yang jelas menunjukkan faktor awan memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan suhu di sebelah siang dan menurunkan suhu di sebelah malam. Oleh kerana pada waktu malam bila langit tidak berawan dan haba dibalikkan ke atmosfera dengan cepat, itu adalah faktor dia oleh kerana litupan awan. Baik, kita tengok ciri bagi tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan gurun panas ni. Okey, tumbuh-tumbuhan di kawasan gurun terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan cuaca panas. Pokok jenis xerofit sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Apa makna xerofit? Okey, xerofit ni adalah tumbuhan yang dapat hidup ataupun tumbuh di persekitaran yang kering. Okey, sebagai contoh, contoh ada dalam ni lah. Okey, dan pokok-pokok di kawasan ni juga tumbuh secara jarang-jarang lah. Okey, kat sini kalau kita tengok, tumbuh-tumbuhan ni jarang oleh kerana keadaan hujan yang sangat kurang, iaitu hanya 250 mm sahaja setahun, menyebabkan kawasan ni adalah kawasan yang gersang ataupun sangat sangat kering lah. Kemudian kita tengok yang mana contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun seperti cactus, prickly pear, semak samun berduri, rumput esparto dan juga pokok akasia bantut. Okey, tumbuh-tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang menjala ke dalam tanah atau merebak ke permukaan bumi untuk menyerap air. So pokok ni dia sangat sangat kuat lah sebab dia punya akar tu ke bawah, menjala ke dalam tanah. Pokok di kawasan gurun mempunyai daun berkilat, liat dan juga berbulu. Okey, yang kalau tak ada yang dalam ni, kalau kita tengok pada hari ni yang sinonim dengan kita lah adalah pokok kurma lah dan juga pokok kaktus. Semua orang tahulah pokok kaktus ni. Okey, ini contoh pokok kaktus. Yang kebiasaan yang kita makan buah dia daripada kawasan gurun adalah pokok buah kurma lah. Okey, buah kurma. Baik, yang seterusnya kita nak tengok ciri hidupan liar yang terdapat di kawasan gurun. Kebanyakan hidupan liar di kawasan ni adalah jenis
Nocturnal. Nocturnal ni adalah hidupan yang aktif pada pada waktu malam. Kita tengok kat sini pun aktif pada waktu malam, kita dah boleh apa? Kita dah boleh bayangkan kenapa haiwan tu aktif pada waktu malam. Oleh kerana dia nak mengelakkan daripada keadaan yang sangat panas di siang hari. Okey. Hidupan liar di gurun panas menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Maknanya kawasan kalau sebelah malam tu lebih lebih sejuk, lebih mudah untuk menyerang mangsa lah. Contoh hidupan yang hidup di kawasan ini ialah unta. Unta ni kalau dulu dikenali sebagai kapal gurun. Okey, kapal gurun. Kala jengking, tikus jebor, cicak hutan, biawak pasir ataupun kita panggil istilah dia dog. Musang, fennec, edex, antelope dan juga rusa gazelle. Okey. Kat sini kita nak tengok sejenis haiwan. Kalau kita tengok kat sini macam katak lah. Kodok. Kodok. Okay. Apa yang special kodok ni, kalau kita tengok dekat info ni, kodok merupakan amfibia yang boleh duduk tertimbus sehingga 11 bulan di kawasan gurun kerana kulitnya yang kalis air dapat menyimpan kelembapan dalam badan. Sumber Atlas Eksplorasi Geografi 2011. Okey, istilah amfibia ni kalau anda dapat ketahui yang mana dia boleh hidup di darat dan juga air, mempunyai kulit yang lembap, kaki belakang berotot kuat. Okey, biasalah katak ni dilompat kan. Okey, mempunyai selaput renang pada kaki, berdarah sejuk, mempunyai jantung tiga ruang. Satu ventrikel dan dua atrium. Contoh haiwan seperti katak ataupun kodok ni lah. Okey. Baik, selesai hutan hutan yang pertama, gurun gurun panas. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah hutan monsun, monsun tropika. Okey, hutan monsun tropika kalau kita lihat di sini tumbuh di kawasan India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan Laos yang mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata. Okey. Contoh di sini, hutan monsun tropika di dunia seperti di India di Mangalore, Myanmar di Mandalay, Yangon, Thailand di Nakhon, Ratchasima, Kanchanapuri, Sri Lanka di Taman Negara Yala. Baik, sedikit info berkaitan dengan apa hutan monsun tropika ni. Yang mana kalau kita tengok keadaan iklim di monsun tropika mempunyai satu musim kering dan satu musim lembap yang nyatalah. Dan min suhunya adalah di antara 24 hingga 27 darjah Celsius dan hujan tahunannya antara 1000 hingga 2000 milimeter setahun. Okey, ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan hutan monsun tropika adalah seperti tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras seperti pokok jati, penaga, cendana, jelutong, buluh dan rotan. Dan pokok-pokok dalam hutan ini tumbuh antara 20 hingga 30 meter. Mempunyai daun pokok yang banyak dan lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Hujung daun berbentuk tirus. Hutan ni jarang dan kelihatan berlapis-lapis tetapi tidak begitu begitu nyata. Okey, kalau nak dibandingkan dengan hutan hujan tropika macam di Malaysia, lantai hutan di kawasan hutan monsun tropika lebih lebih padat lagi lebih padat lagi oleh kerana dia punya lapisan kanopi tak setebal macam hutan hujan tropika. Okey. So di sini pokok-pokok di kawasan lantai hutan dapat menerima cahaya matahari dengan baik untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, ni adalah contoh lokasi iaitu Sri Lanka, okey. Di Thailand,
India, Bangladesh, Myanmar, Laos, okay. Kemudian sedikit di Indonesia, di Jawa, Jawa Timur dan Nusa, Nusa Tenggara. Baik, sedikit persamaan, eh, sedikit persamaan yang ada di hutan monsun tropika ni, okay, benda yang special dan jarang wujud di kawasan-kawasan lain adalah pelancong boleh menemui salah satu bunga terbesar di dunia iaitu Rafflesia cairii di Taman Negara Khaosok di Thailand. Ha, ini contohlah bunga Rafflesia cairii, antara bunga terbesar sekali di dunia lah. Kalau di Malaysia ni, di kawasan hujan, hutan hujan tropika, kita boleh jumpa di di kawasan apa, hutan apa, hutan di kawasan Taman Negara Pahang dan juga Taman Negara Kinabalu lah. Baik, ciri hidupan liar, ciri hidupan liar yang terdapat di kawasan monsun, hutan monsun tropika, kebanyakannya haiwan ini terdiri daripada haiwan yang berbulu nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar. Haiwan seperti rusa dan gajah terdapat di lapisan lantai hutan. Kalau di Thailand ni, okay, di Thailand ni memang tidak asing lagi, yang mana Thailand juga dikenali sebagai negara gajah, gajah putih lah, sinonim dengan haiwan yang banyak di negara tersebut lah. Di lapisan atas hutan pula terdapat monyet dan pelbagai jenis burung. Terdapat juga haiwan jenis karnivor seperti harimau, bengal, ular dan juga buaya. Kalau kita ni biasa kita panggil istilah ni adalah harimau belang lah. Okey, karnivor ni kalau kita lihat yang mana lebih kepada haiwan yang suka berburu ataupun makan haiwan lain ataupun makan makan daging lah. Baik, hutan yang ketiga. Hutan yang ketiga adalah hutan daun lurus sederhana. Okey, kawasan hutan daun lurus sederhana meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah, Eropah Barat, Korea Selatan dan juga Australia. Dan contoh kawasan, contoh kawasan kalau kita tengok kat sini adalah di Australia, di Australia, di Tasmania, Eropah Barat, di Scotland, okay, di Scotland, Ireland dan juga Jerman, di Canada, okay, di Canada, di South Western Ontario, Korea Selatan, di Korea Selatan, di Seryangji, Gyeong, Sangnam, okay, banyak lagi lah. Di New Zealand pun ada, Jepun ada, China ada, Korea Utara ada, Eropah, Eropah tadi dah sebut contoh. Okey. Di apa? Di selatan Chile ada, Chile, di Mexico, di Amerika Syarikat pun ada. Itu adalah contoh hutan daun lurus sederhana. Okey, kita tengok ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Di kawasan hutan daun lurus ni, pokok daun lurus mempunyai daun yang nipis dan lembut. Batang pokok mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Okey, transpirasi ni istilah dia kehilangan air melalui liang-liang seni pada permukaan tumbuh-tumbuhan, terutamanya stoma secara penyejatan. Okey, itu adalah proses transpirasi. Batang pokok mempunyai berbentuk silinder dan mempunyai cabang dahan yang lebih banyaklah, lebih kepada silinder ni bulatlah, lebih kepada bulatlah. Okey, spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai, bernilai untuk kegiatan pembalakan. Contoh spesies pokok yang terkenal termasuklah oak, ash, elm, berangan, maple, poplar dan juga beech. Okey, ni contoh pokok beech. Okey. Kemudian kita nak tengok hidupan yang wujud di kawasan hutan daun lurus sederhana. Okey. Hidupan liar yang hidup di kawasan ini terdiri daripada hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim lah. Okey. Sesetengah hidupan liar seperti chipmunk berhijrah ataupun berhibernasi pada musim sejuk. Hibernasi ni adalah
keadaan yang tidak aktif ataupun tidur sepanjang musim sejuk. Contoh hidupan liar seperti white letter hagfish, lesser purple emperor, rusa, badger, tupai merah, beaver dan musang merah. Hidupan liar jenis burung adalah seperti burung belatuk hitam dan burung hantu. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah contoh beaver eh. Hidupan yang wujud, sekali tengok macam tikus. Kan, ini adalah beaver. Dan yang ni adalah badger. Okey. Itu adalah berkaitan dengan hidupan yang wujud di kawasan hutan daun luruh sederhana. Baik, hutan yang keempat. Baik, hutan yang keempat adalah hutan conifer. Kawasan hutan ni meliputi Amerika Utara. Okey, Amerika Utara. Contoh di Fort Smith dan juga Edmonton. Okey, di Kanada Utara. Okey, di Kanada Utara. Contoh di, yang ni di, silap eh. Di Kanada, kalau Amerika, di Amerika tadi. Okey, di Fort Yukon di Alaska. Kalau di Kanada Utara, di Fort Smith dan juga Edmonton. Di Rusia, di Cyan Mountain dan juga Samara Mountain. Okey, ni di Rusia. Dan di Eropah, di Sweden dan juga Finland. Okey, di Sweden dan juga di Finland. Ni di Eropah lah. Okey. Ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan hutan konifer ni. Okey, terdapat beberapa spesies pokok sahaja di kawasan ni. Contoh seperti pokok pen, fir, spruce dan juga cedar. Kanopi pokok berbentuk kon untuk mengelakkan saji terkumpul di atasnya. Batang pokok berkulit tebal, lurus dan tinggi. Kepadatan pokok adalah sederhana. Daun bersaiz kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Permukaan daun bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman frost. Frost ni adalah keadaan yang wujud apabila suhu permukaan bumi jatuh di bawah takat beku 0 darjah ataupun 32 darjah Fahrenheit sehingga terbentuknya hablo air yang halus. Okey, pokok konifer mempunyai akar yang pendek dan sesuai tumbuh di tanah pozon pada musim sejuk. Okey, sedikit info tambahan eh. Saya ambil daripada buku teks lama ni. Hutan konifer yang terdapat di Siberia merupakan hutan pokok tirus. Okey, hutan pokok tirus yang paling luas di dunia dan dia juga dikenali sebagai hutan taiga. Okey, hutan konifer, hutan pokok tirus ataupun taiga, istilah yang samalah. Okey, kena ingat tu tiga perkataan tersebut. Baik, yang seterusnya kita nak tengok ciri hidupan yang wujud di kawasan hutan konifer ni adalah hidupan liar seperti burung dan binatang sangat aktif pada musim panas kerana mencari makanan lah. Okey, pada musim panas dia terbalik pula dengan tadi. Okey, yang mana pada musim panas haiwan-haiwan ni akan bergiat aktif. Pada musim sejuk, rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas di bahagian selatan. Contoh hidupan liar adalah seperti beruang, mus, yang ni mus eh. Mus, lynx, okay, ni lynx, macam kucing ni. Sekarang kita tengok macam kucing. Dan tupai merah. Hidupan liar, burung pula adalah seperti burung hantu, belatuk, burung blue jay dan juga burung raven. Itu adalah contoh hidupan yang tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang wujud di kawasan hutan-hutan dunia. Okey, sedikit info yang menarik yang yang cikgu nak masukkan dekat sini di hutan konifer ni, yang mana contoh di Siberia
kerja-kerja penebangan pokok apa pokok tirus ni adalah pada musim sejuk. Oleh kerana pada musim sejuk, getah pokok konifer ni beku dan memudahkan kerja-kerja penebangan. Keadaan tanah yang beku serta licin juga memudahkan balak ditarik ke sungai. Itu adalah kenapa kegiatan pembalakan ni lebih giat dijalankan pada musim sejuk. Itu adalah contoh contoh yang yang sangat jelas bagi kegiatan pembalakan di di kawasan tersebutlah. Baik, sampai situ saja bagi bagi bab 8 ni. Kita terpaksa pecahkan kepada dua fasa lah untuk mengelakkan daripada apa daripada terlalu lama kita punya apa sesi pembelajaran ni, dan kita akan sambung lagi pada kelas akan datang, fasa yang kedua. So sekiranya ada masalah, boleh berhubung dengan cikgu ataupun guru kelas masing-masing lah. Dan untuk memahami dengan lebih jelas lagi, anda boleh tengok lah. Kalau siapa-siapa yang ada astro tu, boleh tengok dalam apa National Geographic ke ataupun channel-channel yang berkaitan dengan apa kehidupan ataupun tumbuh-tumbuhan di dunia lah. Okay, dan anda juga boleh tengok di di Google ataupun di YouTube untuk kata apa paparan yang lebih jelas lagi. So kita sudahi dengan alhamdulillah dan juga tasbih kafarah, dan kita jumpa pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih.